berada di kawasan factory. Kita dapat lihat itu dia, no escape dah pun masuk ke dalam kawasan factory. Sangat dekat dengan team 4Xman sekarang ini. 4Xman yang berada di bahagian atas itu dia, Rain, dia dah berjaya menampakkan musuh yang berada di atas itu dia. Rain yang gunakan sniper itu yang saya katakan. Sniper itu dia macam yang telah pun dijatuhkan sekarang ini oleh team no escape. Dan satu knockdown dan rush yang mungkin akan dilakukan oleh team no escape sekarang ini. Rain cuba untuk support daripada jauh menggunakan sniper. Itu dia mendapatkan lagi Logan di situ. Menggunakan sniper, tembus global di sini. Dan dia terus rush ke atas bersama dengan rakan-rakannya yang lain. Dua telah pun di knockdown sekarang di bagian atas. Choyu berjaya mendapatkan one di situ. Bayat tinggal keseluruhan rush dan no escape sekarang ini. One juga telah pun dijatuhkan. Logan tinggal siapa saja. Manca yang terpaksa melarikan diri sekarang ini. Dia tinggal seorang. 3 kill yang telah pun diperoleh oleh team No Escape sekarang ini di kawasan factory, meninggalkan kawasan circle di bahagian bawah. 4 skor saja lagi yang tinggal sekarang ini antara Heavy Elite dan juga Baby Argo. Itu dia, Red Panda cuba untuk marah ke depan. Satu demi satu glow wall telah pun dibuka dan dia cuba untuk paling firm sekarang ini. Nah, mari kita lihat sekali. Baby Argo seorang telah pun di knockdown oleh Jebon. Jebat telah pun di knockdown oleh Bombs yang telah dibalik oleh Red Panda sekarang ini. Oh, Phoenix cuba untuk bertahan, cuba untuk mengasah tim Heavy Elite sekarang ini. Red Panda berdekatan dengan tim Phoenix yang Jebat berjaya lagi diangkat. Tiga tim saja lagi. Jebat sekali lagi dijatuhkan. Dan kita dapat lihat Phoenix, kita dapat lihat Bayat ditembak sekarang ini di bagian atas. Bayat dan Fastback telah pun dikeluarkan di situ. Dua skuad saja lagi yang tinggal. Tim Heavy sekarang ini berdepan dengan tim Baby Argon. 4-4 masih lagi kekal. Heavy dengan 7 kill. Baby Argon hujan bom sekarang ini. Dan itu dari Pi Panda. Dan dua dijatuhkan. 3-2 orang saja lagi. J-Boy dan juga Insanity. Baby Argon masih lagi dengan 4 orang. Adakah Buya bila Baby Argon? Dan kita dapat lihat sekarang ini J-Boy. Dia asal ditembak. Dan ya, itulah dia. Buya untuk Baby Argon. Mantap. Ini sebenarnya bagus sih kakak-kakak Mets. Dia pun berbangga untuk bermain untuk body hit. Itu dia bukan pasal hit. Sonic telah dijatuhkan oleh Marcus yang memberikan headshot kepada dirinya. Funas berjaya melepaskan diri dengan glow wall yang ada. Marcus terus pergi ke tingkat yang pertama, cuba nak menghalang sebenarnya Special Army daripada terus meninjau ke arah rumah ayam. Berjaya mendapatkan satu shot Jebat di bahagian tepi. SKS di dalam tangan. Saya jarang nampak Jebat main sniper sebenarnya, tapi itulah dia, Jebat terpaksa berlawan dengan circle. Itu dia, grenade telah dibaling sebenarnya oleh Marcus. Tidak mengena, hampir mengena kepada Funan. Pasukan Special Army sekarang ini ditekan oleh grenade. Satu demi satu telah dibaling oleh Marcus. Itu dia mengena kepada Funan dan juga Sonic. Dan minta maafkan Sonic, tetapi Minato hanya Jebat saja yang tinggal berdiri. Jebat cuba nak membantukan ahli pasukan dia, tetapi datang pula Marcus. Marcus 4 kill. Dia sapu satu squad. Mr. D menjaga, kita dapat B-roll menjaga tim Raw Squad untuk masuk ke dalam circle sekarang ini. B-roll dan juga Mr. D menjaga Raw Squad. Kita lihat Shura di sebelah kanan, B-roll di sebelah kiri. Malah-malah Mr. D berada di bahagian belakang. Support yang di bahagian jauh sekarang ini. Circle telah pun berada di kawasan AKO. Adakah Buya bilik auto knockout sekarang ini? Tembakan demi tembakan dilepaskan. Dan itu dah Mind Axe telah pun dijatuhkan di situ. Dan dibunuh oleh tim auto knockout. Satu lagi telah pun jatuh sekarang ini. Tinggal dan Rokyu juga telah pun dijatuhkan. Tinggal seorang saja lagi. AKO betul-betul menjaga kedudukan tim Raw Squad sekarang ini. Tinggal Yun seorang diri. Cuba untuk masuk sekarang ini Yun, tetapi dia dijaga oleh B-roll dan juga Ashura sekali. Begitu body baru sampai. Dan kita lawan dan 3-1. Dan itu dia, B-roll cuba untuk menembak garah Yun. Dan itulah dia, Buya untuk auto knockout. AKO Buya milik mereka. Apa yang digunakan seperti tadi oleh siapa tadi kita tak dapat lihat. Itu dah B-roll cuba untuk menunggu saja. Dua lagi. Sekali lagi grenade berjaya. Kita dapat lihat satu lagi di muka. Satu lagi bom masak telah dilemparkan. Satu lagi dikeluarkan oleh Batman. Kali ini memang grenade meta sekarang ini telah ditunjukkan. Ray Panda telah pergi kepada Mr. D. Cameraman, pergilah sana. Kenapa kau lepas sini lagi? Itu dia. Mr. D sudah tiada dalam perlawanan sekarang ini. Shura dan Miro dan juga terperangkap di bahagian dalam oleh pasukan Amy Elite. Blue Wall telah dibuka sekarang ini. Datang oleh Amy Elite. AKO berentak-perentak, melumpas pulas. Shura berjaya di knockdown sekarang ini. Zed, Shura jatuh. Di mana pasukan Amy Elite? Itu dia, AKO. Rata Amy Elite.
No Escape juga telah dikeluarkan. So sekarang ini tiga pasukan saja tinggal. Institusi Batman telah Escape menonton. Bosku, Escape Bosku. Tapi Ganza berjaya mendapatkan dua terhadap pasukan Bosku. Ganza hidup. Dan Ekyo mungkin akan dapat double buyah di sini. Hanya tiga kal saja. Tiga kal saja. Hero bukan nyawa yang sangat low. Dari tangannya. Ekyo tetap buyah yang kedua. Booyah yang kedua, back to back booyah oleh Auto Knockout guys, yang dibaris oleh Biro, Zen, Mr. D dan juga Shri.